Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Halo semuanya, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Setelah satu minggu aku menghilang, sekarang aku kembali lagi dengan racun-racun tentunya buat kalian semua. Kali ini aku bakal nge-shopee haul yang udah banyak banget di request, karena ini juga mungkin lagi musimnya gitu ya guys. Yaps, aku bakal nge-shopee haul dress yang cocok buat dijadiin dress lamaran, bisa dijadiin dress pre-wed, first night, terus juga bisa buat kondangan juga bisa. Dan ini lengkap banget size-nya, sampai ukuran jumbo pun ada. Terus walaupun tertera di produknya PO, tapi ternyata mereka tuh ready stock gitu loh guys. Pokoknya ini cakep-cakep banget. Aku suka semua sama dress yang bakal aku haulin kali ini, dan harganya juga terjangkau banget. Pokoknya wajib banget tonton sampai akhir, no skip-skip ya, tidak ada info yang tertinggal, oke? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway guys. Dan untuk video ini aku bakal ngumumin pemenang mini giveaway dadakan part 1 edisi Mei ini, makanya tonton sampai akhir. Oke, jadi di sini aku punya tinggi 155 cm. Untuk berat badannya aku udah turun guys di 48 kg. So ini bisa jadiin patokan kalian, oke? Dan siapa tuh kalian salfok sama gamis yang lagi aku pakai? Sumpah ini gamisnya lucu sih menurut aku. Cakep sih, lebih ke cakep, cocok juga loh buat kondangan, buat kondangan yang enggak di gedung kayak gitu ya guys. So aku bakal review sebentar buat kalian. Jadi ini tuh bahannya dari katun Mona Lisa. Jujur dia adem, enak gitu dipakainya. Ini ada kerahnya dan ada resleting depannya, jadi busu friendly. Ada sabuknya juga, bisa kalian copot, tapi lebih cakep kalau dipakai aja ya. Nah untuk bagian lengannya sendiri, dia ujungnya tuh pakai kerut karet kayak gini. Nah guys, terus aku suka banget di bagian ke bawahnya itu dia modelnya rempel kayak rok SMA kayak gitu. Jadi ke bawahnya bener-bener jatuhnya lebar gitu. LD-nya dia 100 cm-an, tapi untuk panjang dressnya 135 cm. Ini aku lagi pakai warna yang dusty pink-nya ya. Nah ini masih ada warna lainnya juga, aku udah taruh linknya di description box, jadi jangan lupa buat kalian ngecek, oke? Okay? Dan guys, untuk Shopee haul kali ini aku tuh habis belanja dari berbagai macam toko di Shopee. So langsung aja kita langsung spill satu persatu biar nggak kelamaan. Oke, masuk dress yang pertama, namanya gaun Adele. Dia banyak banget pilihan warnanya, kayak ada 8 atau 7 gitu. Di sini aku order warna navy-nya dan langsung aja aku tunjukin. Ini bener-bener real pink, cantik banget guys. Tada! Cantik banget. Seriusan tuh, detailnya cantik banget. Untuk bahannya juga dia bagus. Untuk bahannya kombinasi antara kain Roberto Cavalli dengan kain tulenya guys. Dan ini untuk ready size-nya dia dari M sampai XXL. Di sini aku pakai size M, yang LD-nya itu 92 cm, sedangkan untuk panjang dari dress-nya itu kurang lebih 140 cm-an. So aku langsung bakal review lebih detail. Oke, ini dia gaun Adele-nya. Ini cantik banget sih, apalagi warnanya navy gitu, jadi kesan mewahnya dapat banget. Dan untuk bahannya sendiri, dia tuh ngeglossy gini, terus dia lumayan tebal bahannya. Untuk bagian brokatnya juga, dia pakai brokat yang standar kualitasnya. Dan untuk bagian kerahnya seperti ini, dia pakainya resleting belakang, jadi non busui. Terus bagian kirinya ini ada tumpukan kain tile yang bener-bener jadi kesannya tebal gitu guys. Terus kain tile-nya tuh bagus banget, seriusan, bukan tile yang murahan gitu. Terus bagian perutnya dia full payet gini, cakep banget. Dan bagian tangan kirinya dia juga ada kombinasi kain tilenya juga. Ujungnya ini agak kaku gitu sih guys. Nah terus untuk bagian bawahnya udah pasti lebar. Detail jahitannya juga lumayan rapi, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk bagian tangan kanannya dia brokat gitu, ujungnya tetap pakai kancing gini. Ini dia detail belakangnya. Untuk ukuran M ini harganya 108. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray.
All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Ya, ini dressnya lebih ke cocok buat kita kondangan ataupun prewed gitu. Ini namanya Askia Ruffle Dress dan dia ada 6 pilihan warna. Di sini aku order warna blacknya. Sumpah aku suka banget sama modelnya, suka banget guys. Ini dia tuh, ini dapat talinya juga. Nih guys, sumpah cakep banget. Yakin cakep banget, gak tahu lagi aku ini sama si dress ini. Untuk bahannya dia dari katun yang tebel banget, materialnya udah premium banget. Terus guys, untuk LD-nya sendiri dia tuh bisa sampai ke 120 cm. Sedangkan untuk panjang dari si dressnya ini kurang lebih 135 cm. So aku langsung bakal review aja lebih detail. Oke, ini dia Askia dressnya. Sumpah ini cakep banget buat kondangan ataupun buat kalian prewed gitu. Cantik banget, apalagi ada warna putihnya juga loh guys. Dan ini untuk bahannya udah pasti adem walaupun dia dari katun yang agak tebelan gitu. Karena ini katunnya premium abis. Terus untuk bagian depannya dia full kancing gini. Dan aku suka dia tuh modelnya simple banget. Hanya ada kayak detail jahitan kayak gini guys, katingan tumpukan gitu. Dan di bagian perutnya dikasih tali yang lagi ngehits banget yang model gini. Terus untuk detail jahitannya juga semuanya perfect. Cuman ada beberapa benda yang lebih tinggal kita guntingin aja. Nah bagian lengannya ini cakep banget, model lengan balon. Tapi ujungnya lihat dong, 3 kancing bu. Dan ini dia untuk bagian belakangnya. Untuk harganya sendiri 251 ribuan. Oke, selanjutnya ini cakep banget dan bisa juga request untuk anak-anak gitu guys. Jadi ini namanya Akanta Dress. Dia ada 15 pilihan warna, banyak banget. Di sini aku order warna marunnya. Langsung aja aku tunjukin, sumpah. Gak tahu ini cantik lagi dan lagi. Lihat dong. Ya Allah, sumpah ini cantik banget. Terus ini untuk bahannya tuh dari Wally Crab Premium, adem jatuh juga bahannya. Dan untuk ready size-nya dia dari S sampai XXXL. Bener-bener lengkap banget size-nya. Bisa dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar juga. Terus bisa request buat bikin baju anak-anaknya gitu. Nah di sini aku order untuk ukuran M-nya dengan LD-nya 96 cm. Dan panjang dari dress-nya ini 135 cm. So aku langsung bakal review lebih detail. Oke, ini dia Akanta dress-nya. Udah pasti cakep banget sih ini. Dan untuk bahannya juga dia enak banget dipakainya. Terus bahannya jatuh banget, enggak tipis, standar aja, tebel tapi enggak begitu tebel. Dan untuk bagian kerahnya dia detail payetan lagi dong. Belakangnya ada resletingnya, jadi ini non busui. Terus guys, aku suka banget bagian depannya. Dia tuh apa ya namanya, kayak model V tapi rempel gitu loh, manis banget tuh. Dan untuk bagian perutnya ini tuh ada tali yang udah kesambung gitu loh guys, tapi bagian depannya ada payetnya, cuman bagian belakangnya nggak ada payetnya gitu. Dan untuk bagian bawahnya udah pasti lebar banget, detail jahitannya juga dia rapi banget. Dan untuk bagian lengannya model lengan balon kayak gitu, ujungnya ada payetnya lagi dan ada kancing 3 kayak gini, super cute banget. Terus ini dia untuk bagian belakang nya ada tali pita yang tadi. Nah, untuk ukuran M ini harganya 240.000.
Okay, jadi segini aja untuk Shopee haul kali ini. Semoga kalian suka dan bisa jadi referensi buat kalian yang lagi nyari gaun buat lamaran, buat priwet ataupun yang lainnya. So, ini cakep-cakep banget. Aku udah taruh semua linknya di description box. Jadi jangan lupa buat kalian ngecek, okay? Nah guys, tadi aku udah umumin dua nama pemenang untuk mini giveaway dadakan 41. Aku ucapin selamat. Jangan lupa buat pemenang klaim hadiah kalian dengan cara sebagai berikut. Okay guys, yang belum menang jangan bersedih, okay? Jangan patah semangat karena next video bakal ada giveaway utama Mei langsung guys. Pokoknya jangan sampai ketinggalan karena banyak banget racun yang bakal aku kasih ke kalian. Jujur edisi Mei ini cakep-cakep banget guys. Pokoknya stay tune terus di channel aku, jangan sampai kelewatan, okay? So, segini aja untuk video kali ini. Aku ucapin banyak terima kasih buat yang udah selalu nonton, udah selalu support aku, thank you banget. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan share juga aku seluruh sosial media yang kalian punya. So, thanks for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.